Nanti rajin merujak ya. Iya, betul. Betul, Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lubna dan Musa Firlani. Di video kali ini, Mama Lubna dan Lubna sedang berada di Lippo Plaza Kendari. Kebetulan, Lubna pengen sekali bermain odong-odong di Lippo Plaza. Jadi, karena Mama Lubna sudah janji, makanya pas sehari sebelum Lubna ulang tahun, Mama Lubna bawa dia jalan-jalan. Ini kejadiannya sudah sekitar 2 bulan lalu ya, pada bulan Februari. Lubna pengen sekali bermain odong-odong. Jadi Mama Lubna bawa dia pulang kantor. Mama Lubna bawa dia jalan-jalan sekaligus belanja mingguan. Nah, ini dia. Kami naik odong-odong sama Lubna. Hah? Iya. Kakak dan Mama mana naik odong-odong, Cah? Nih. Mama rekam-rekam sambil lihat-lihat keadaan sekeliling. Maaf ya kalau videonya agak goyang. Teman-teman, nih pemandangan Lippo Plaza Kendari. Nah, kalau naik odong-odong animal ini, kalau naik odong-odong animal kayak gini, kita dikasih gratis 1 buah balon tongkat. Nah, kebetulan Lubna dapatnya balon Hello Kitty yang warna pink. Asik. Lubna senang sekali, teman-teman. Ini kejadiannya sebelum Mama Lubna belanja ya. Karena Lubna sudah nggak sabar naik odong-odong animal. Maaf nih, kameranya goyang-goyang. Tapi gak apa-apa ya. Ini kenang-kenangan saat Lubna sehari ulang tahun umur 3 tahun. Maaf juga Mama Lubna baru upload. Karena kesibukan Mama ya. Adik Musa jangan nangis. Ini? Nah, itu kakak naik odong-odong. Nanti Musa juga ikut ya. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Lubna dan Musa, Mama Lubna ucapkan selamat bergabung dan semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya ya, agar kita sering terhubung. Teman-teman, video ini Mama Lubna rekam tanggal 4 Februari 2020. Sehari sebelum Lubna ulang tahun. Jadi ini sebelum masa wabah corona mulai masuk di wilayah Indonesia ya, khususnya Kota Kendari. Jadi di sini posisinya Lippo Plaza ini masih sangat ramai. Ini pun jam hari kantor ya, hari Jumat kalau nggak salah. Jadi kejadiannya memang sebelum wabah corona mulai mewabah. Oke, teman-teman, jangan lupa ya untuk dukung terus channel Lubna dan Musa agar Mama Lubna semakin semangat buat videonya, semakin semangat buat cari-cari konten yang menarik selanjutnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe dan like, terima kasih banyak untuk semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas perbuatan baik kita semua. Di perjalanan kali ini, Lubna Mama ajarkan supaya rajin untuk bermurojaah. Kebetulan Lubna di usianya yang 3 tahun ini sudah Mama kasih sekolah di sekolah tahfiz Quran khusus balita metode tabarak di rumah tahfiz Gemilang yang ada di Kota Kendari.
Lubna dan teman-temannya yang bersekolah itu sekelas kurang lebih ada 18 orang ya, kalau nggak salah 18 anak yang usianya 3-5 tahun. Mereka masih kecil-kecil tapi sudah mulai menghafal ayat-ayat Al-Quran. Jadi dia metodenya metode multimedia, dan mereka hanya ditugaskan untuk mendengar dan menghafalkan di rumah. Kebetulan belakangan ini Lubna agak malas bermurojaah. Mungkin bosan ya, karena namanya juga anak kecil. Tapi ya sudahlah mama, yang penting Lubna belajar, yang penting Lubna sering mendengar, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah nanti kedepannya dia bisa hafal. Amin. Itu doa mama deh. Nah, alhamdulillah juga ini habis main odong-odong, mama dan Lubna masuk belanja ya, belanja mingguan di hypermart. Dan sekarang sudah selesai belanjanya, waktunya kita pulang. Lubna senang deh hari ini, udah main odong-odong dan dapat balon Hello Kitty. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.